musim-musim sekarang ni UMNO Barisan Nasional pemimpin ni, dia sanggup buat apa saja. Dia sanggup buat apa saja, lembut leher. Lembut leher, oh mari duduk, ayo-ayo, kalau dia main kalau India, ayo-ayo, minta maaf ni. Ha. Dia sanggup. Dia sanggup buat apa saja. Resmi tanah pun dia resmi tanah rumah kita kalau main sini. Kalau kita buat tanah baru lah, kita buat tanah baru, panggil pemimpin negara, pemimpin, menteri ke esko ke, main, main resmi. Dia kata main resmi, tak apa, asalkan ada orang. Ha, dia main resmi. Tu tandas lah. Dia ni apa saja buat. Lah, ada cerita dulu, kawan saya cerita, UMNO lah dia kata, nama kata UMNO ni, dia kata, pemimpin UMNO ni. Waktu-waktu dekat nak pilihan raya ni, kadang-kadang semayang Zuhur pun, semayang Zuhur, 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 sehari tiga kali. Orang semayang Zuhur sehari sekali ya. Sehari sekali. Dia semayang Zuhur sehari tiga kali. Dia mari rumah orang ni, oh, dia kata tak sempat nak singgah surau untuk masjid tadi. Nak tumpang semayang, dia pun semayang. Yang kawan ni pun ikut semayang sekali. Saat lagi ikut lagi, pi. Berkempen, berkempen. Nak tunjuk kata warak ni dah kan, nak tunjuk kata warak. Dah, yang duk gelak ni dulu ni, saya tahu lah duit biasa tengok perangai ni, pemimpin apa tu? Saya tahu, mana semua kita tahu belakang tak kan? Dia pergi satu rumah lagi. Allah dia kata minta maaf, tak tak sempat nak singgah tadi, nak semayang Zuhur. Yang kawan hak duk ikut dia pegawai dia, dua kali dah bos aku ni semayang, semayang menentang apa, tak tahu. Dah main sekali lagi, Allah dia kata, pergi buat satu rumah dia kata, waktu dekat nak habis nak semayang Zuhur, tak sempat, tak sempat semayang dia. Sibuk sangat, sibuk sangat. Pegawai dia tu driver dia kadang-kadang kata, tiga kali bos aku semayang Zuhur hari ni. Rupa-rupanya, barulah driver dia tu tahu kata, rupanya ni nak tunjuk kata, semayang tak tinggal ni. Ha tu dia, nak abang kata ni, ni alim warak ni. Ha. Dak tu kata pemimpin UMNO, dekat nak dengan pilihan raya ni, apa saja pun dia sanggup, sanggup buat. Jadi, jangan sampai kita ni lemah. Lemah akhirnya, bagi peluang sekali lagi untuk mereka nak memerintah. Kita berdepan dengan beban masalah yang cukup besar dalam negara kita.